Hello? Razik? You kat mana? Jom keluar. I benganglah dengan perangai best friend you ni. Alah, malaslah dia ni. Alah, macam lagi tak kenal perangai best friend you tu. Dahlah, malas nak cakap pasal dia. Sekarang ni nak keluar ke tak? Kalau tak, I call orang lain. Okay. See you. Wah, gigih betul kerja. Sampai lewat petang baru balik. Mentang-mentanglah dapat bos handsome kan? Aduh. Amboi, letih kemain. Hang buat apa sampai letih macam tu ni, no? Aku kan letih kerjalah. Aku letih pasal mamat tu. Eh, berangan pun boleh letih ke? Aku bukan berangan pasal dia lah. Aku tengah geram dengan dia ni. Kau tahu tak? Siang tadi bos aku bawa pergi jumpa klien. Kau tengok aku jumpa siapa? Johan? Yelah, siapa lagi? Untungnya. Oh, lepas tu apa jadi? Ceritalah. Untung apanya. Dia bully aku adalah. Macam-macam cakap kat aku. Dia ingat aku budak kecil ke apa? Hmm, kecil lah bagus. Kecil kan comel. Comel otak hang. Hang tahu tak dia pelekehkan aku? Dia cakap yang aku ni kononnya tak sesuai jadi engineer lah. Suka hati dia cakap macam tu. Eh, dah tu dia nak jadi kau jadi apa? Bini dia? Bini apa dia? Terus aku jadi model. Romantiknya. Hang yang web tau. Romantik lah. Dia fikir hang lawa. Sebab tu dia suruh hang jadi model. Betul hang tahu tak dia buat apa lagi? Dia ambil handphone aku, dia masukkan nombor dia. Dan nombor dia? Untuk apa? Yelah, kau ni bagi nombor dia dekat akulah. Ha, confirm dia suka kat hang. Set-set lagi, mesti dia call hang. Cik Yoh cakap aku. Yang ni meluat lah aku cakap hang. Hayat is the Korea hang apa? Hei, kau dah makan ke belum? Aku ada beli nasi bungkus tadi. Ya, aku dah makan untuk stok seminggu punya. Oh, come on lah Razik. Kalau nak backing best friend itu pun agak-agak lah. Ya, saya tahu. Dia memang tak ada apa-apa dengan Fazling. Sejak Fazling belajar, kita orang tak pernah cerita pun pasal dia. Yelah, sebab dia tahu. Kalau dia beritahu you, you akan beritahu I, kan? Tak adalah. Saya tahu dia orang tak pernah berhubung. Lagipun, dia orang kelas yang baik tau. So, how do you explain that dress? Dress? Maybe dia beli untuk you kot. Memang taklah. Kalau dia beli untuk I, kenapa bila I tanya dia tak jawab apa-apa? Dia diam je. Itu maknanya apa? Maknanya apa eh? Mungkin dia nak surprisekan you kot. Tapi you dah terkantulkan dia and then dia tak terkata apa-apa. Hana, please lah. Tak payah nak gaduh-gaduh. Kesian I tengok dia. I tahu dia memang sayang dekat you. Dia tak akan sakitkan hati you. Percaya kat I. Darling, you can do your stuff in our room. She's my wife. No, pregnant. Sorry. Come on, jom. Dah tu Nina, kau ni tak habis nak berangan. Dipandang kau pun tak. Berangan je kerja. Thank you.
Remove me. Weh, cepatlah mana ayah aku. Weh, sekejaplah ni ha, dah sampai. Hang ni kan. Eh, jom. Weh, kau tahu tak dia buat apa malam tadi? Ha? Siapa dia pulak, weh? Siapa lagi? Johan lah. Adakah dia mesej aku pukul 2 pagi? Gila ke apa? Kelangkabut aku. Kenapa kau nak kelangkabut? Yelah, orang mesej kau 2 pagi ingatkan kecemasan ke apa? Rupanya lah habau tu. Alah, sweetnya. Hani yang buat tamu lah, Hang Lina. Sweet apanya, bongok kan tau tak? Ada mesej orang 4 pagi buta. Bawa balik kelab lah tu. Ish, pemenang je kata dia balik kelab. Tentar dekat ofis dengan kerja keras, kumpul duit nak pinang kau. Hii, susah lah tak kau bongok macam ni. Itulah ni. Okay. Hello, JPRA. Who's this? Are you looking for Mr. Razik? Ni siapa ni? Ni bukan direct line dia ke? Saya ni staff dia, Nina. Saya minta maaf tapi Cik Razik tak ada dalam ofis sekarang ni. Nak tinggal apa-apa pesanan ke? Hai, Nina. Siapa tu? Hana. Oh, Hana. Hello, sweetheart. Yeah. Morning. Siapa tu? Macam mana dia boleh tahu nama ai? Ai tak bagi tahu pun. Ni budak praktikal ofis ai. Okey, alhamdulillah semua okey. You from head to toe, tak ada masalah. Kan Joey dah cakap, Joey tak ada apa-apa. Daddy lah, lagi tak check, segitulah dia tak berhati kan. So, how's the trip? Mami seronok? Hey, mestilah seronok tanya pula. Honeymoon kan? Sebab itulah Daddy dengan Mami suruh Joey kahwin cepat-cepat. Kau tidak mana nak tahu nikmat honeymoon tu. Okey, kalau macam tu, itu kena dapat approval dari Hana dulu. See? Balik-balik Hana. Balik-balik Hana. It's just another excuse, kan? Jadi, gotta go now. Ada appointment. See? Sebut je pasal kahwin dan nak ciao. Okay, Daddy. Take care. Okay. Drive safe. Itu. Bos, dah siap. Ui, cepatnya. Betul ke awak dah cek semua ni? Ha? Bos, kalau setakat cek je, sekejap je lah siap. Lain aku kena cek spek satu per satu. Lambat dah siap. Bos, Hana tu girlfriend bos eh? Hai, kipoci juga awak ni kan? Taklah, dia tu setiap kali saya jawab panggilan dia, mesti dia bengang semacam dengan saya. Asal eh? Girlfriend lah tu kan? Dia bengang ke awak yang bengang ni, ha? Entah-entah, awak syok dekat saya kot. Yee! Please! Yelah, kalau tak, kenapa awak nak ambil tahu semua benda pasal saya? Ha? Lepas tu, nama Hana pun awak tahu? Macam ni cerita dia. Dia kan setiap kali saya jawab panggilan dia, dia macam persoalkan siapa saya ni tau. Ha, sebab tu lah saya boleh cam suara dia. Dan sumpah saya tak ada perasaan kat bos. Siap bersumpah bagai. Sekejap, saya nak tanya awak, saya ni teruk sangat ke? Tak handsome eh? Tak, bukan macam tu maksud saya. Yelah, bos kaya, handsome, bijak. Kira package lengkap lah kan? Tapi, sorry, saya tak tertarik dengan you. Betul, tak tertarik. So maksudnya, awak tertarik dengan orang yang miskin, tak handsome, tak kacak, orang yang busuk. Macam tu. Coy, mulut tu.
Bos, janganlah cakap macam tu. Itu macam satu doa untuk saya tau. Buat saya dapat laki macam tu, kesian kat saya. Yelah, dah ada depan mata. Ambil je lah. Hello, aunty kat mana? Buat apa? Aunty ni Hana nak tanya ni. Fazli dengan Joey still in contact ke? Tak tahulah, tapi setahu aunty memang dia orang tak ada contact sejak Faz pergi Canada. Mana dia? Aunty tahu sebab aunty masih contact dengan Faz lagi. Oh, I lupa. Perempuan tu kan your BFF. Tak ada BFF lah, PR lah. Tapi memang confirm diorang dua tak ada apa-apa. Habis tu siapa? Siapa apa? Kalau bukan untuk Fazlin, dress tu untuk siapa? Eskada, okey, bukan PS boutique. Mesti for someone special. Itu aunty tak tahu. Tapi kan, masa kat cruise tadi, aunty ada perasan ada seorang perempuan kat dalam bilik Joey. Entah-entah itu perempuan tu. What? When? Where? Apa sahaja tak cakap? Aunty baru ingat. Hai. Dah nak balik ke? Bos ada benda nak suruh saya buat ke? Tak adalah. Cuma nak tanya ni. Awak tak nak suruh saya hantar awak balik ke? Kalau nak, saya boleh je hantar. Eh, tak apalah bos. Lain pun saya bukan nak suruh balik pun. Saya nak pergi tengok wayang kejap dengan kawan saya. Wah, tengok wayang. Tak ajak pun eh. Bos nak join saya okey je. Tapi, ke fan bos Hana tu nanti. Ah. Yalah. Baik dulu. Hati-hati. Okey, show kita ada setengah jam lagi ni. So kita nak buat apa? Okey, kita suka sebab suruh orang tanya nak suruh nak suruh buat apa? Suruh apanya? Kenapa ni? Johan, mana? Itulah kerja biru tu. Mana? Eh, kau ni nampak tak tu? Ha. Hana. Kau siapa perempuan tu eh? Entah. Awak dia kot. Tapi macam tengok kan tu. Kau pergi dekat sana. Kau nampak aku macam kau mana? Kau pergi cucu dengar. Tak, dia tak perasan kau. Kau pergi dekat. Come on lah. Tadi beri dia nak tengok movie. I dah beli tiket. Sedang you buat hal apa ni? Cakap dulu siapa perempuan kat hotel tu. Nobody. My friend, okay? My friend. Come on lah, Hana. Bukannya Fazlin pun. Kawan you tu tak ada nama ke? Aku rasa kan, diorang tengah gaduh pasal kau lah. Pasal aku? Ha. Wah, hal pula pasal aku. Tak, sebab aku dengar perempuan tu cakap siapa yang duduk dalam bilik hotel di masa hari tu. Siapa perempuan tu? Taklah, tapi orang panggil dia Hana. Hana? Ha. Aku nak belah pada sini. Eh, jap. Kita kena ambil tiket wayang. Oh, lantaklah tiket kau tu. Jom sebelum tuduh aku melayang. Baik aku melayang dulu. Ish. Weh, nah. Ambil balik kau punya RM20. Aku dah tak ada hutang kau lagi, ya. Alah, hutang duit bolehlah bayar. Hutang masa. Aku ni dah syok gila tak nak tengok movie malam ni tau. Alih-alih kena game. Alah, sorry lah. Aku pun fresh belanja kau tahu tak? Takkanlah aku nak stay kat situ. Dah diorang gaduh pasal aku. Jangan tak pasal-pasal aku yang kena belasah dengan diorang. Eh, aku tak fahamlah perempuan tu. Kau kata dia selalu call bos kau kan? Ha, dah tu? Yang dia sibuk sangat pasal Johan dengan perempuan lain nak pasal? Lantaklah. Tak ada kena mengena dengan kita pun. Dia buat boleh. Orang lain buat dia marah. Faham tu lah aku. Kau ada nombor Johan kan? Apa kata kau call Johan, kau report kat dia. Yang padan muka si Hana tu. Tak naklah aku. Lagipun aku bukan kenal sangat pun Hana tu. Lagipun si Razik tu dah panggil aku kepoci, kau tahu tak? Sekejap lagi, Johan pula panggil aku benda yang sama. Itulah kau, Nina. Fikir sangat pasal perasaan orang. Kalau akulah, memang nahas si perempuan tu. Senyuman manismu
kau dekat denganku. Perangan je mamat ni. Siapa nak mimpikan dia? Pira. Macamlah dia tidur mimpikan kita. Macam lah mamat ni yang baru telap. Sempat sampai London. Siapa buat bayang muka dia ni? Yeesh. Nina! Nina, bangunlah weh. Kata nak teman aku pergi jogging. Aku dah siap dah ni. Bangunlah weh. Aku tak larat lah weh. Kau pergilah ajak Aziz. Weh, Aziz mana ada? Dia dah keluar lah weh. Dia ada kerja hari ni. Han dah janji dengan aku hantar dah. Bangunlah. Ini kacau aku awak tak tahu. Mengantuklah weh. Pasal apa han tak cukup tidur? Semalam sebelum pukul 12, han dah masuk dah bilik. Han buat apa? Han cerita kat aku? Tuan mesej aku. Buat mesej aku tak boleh tidur. Johan mesej hang? Ini berita gembira! Weh, han bangun cepat. Aku nak tahu dia cerita apa. Bangunlah! Tak mau bangun. Isat. Kali baliklah rambut hang ni. Dah rupa macam dengan balon ayam lagi. Hang kali balik rambut hang, hang tak payah pakai sekup biar aja. Hang gila lah weh. Takkan aku nak buka tudung. Selama ni aku pergi kerja pakai tudung. Lah, awak. Depa alim-alim ke? Tak ada lah alim mana. Tapi lepas tu semua bertudung. Salah hang tahu tak? Apa salahnya hang ni? Hang tak boleh pakai tudung sebab takut orang kata, pakai kerana Allah. Amboi, yang kata ni pun main. Amboi, sedap hang kata dekat aku, kena. Oh, hang kata dekat aku lagu tu. Yang hang lawan ni tak pakai tudung pasal apa? Aku tak pakai tudung pasal aku jogging dengan syaitan macam hang. Macam. Ya aku haus lah weh. Aku rasa kat tepi tu ada jual air ah. Jom pergi beli air tu. Hang belanja aku. Okey, thank you. Ini pun dia. Kamu ni dari mana? Bila Umi dengan Abah sampai? Tak beritahu pun nak datang. Umi ni ha, sibuk sangat nak hantar tudung kat kakak. Ha, semalam dia beli tudung banyak kat Seremban. Ni, kenapa tak pakai tudung? Ha? Alah, panas lah Umi jogging tak nak pakai tudung. Panas. Abah, tengoklah apa dah jadi dengan anak kita ni. Sudah, marilah kita masuk dulu. Takkan awak nak membebel kat sini. Nanti maru pula dia dengan jiran tetangga. Dah, masuk. Makcik, ibu masuk dulu, Noh. Ah, kamu masuk dulu. Buat penat je tau. Umi dengan Abah buat solat syukur. Ingatkan kakak dah berhijrah. Rupanya ikut dan kakak je kan? Umi ni tak payahlah bising. Akak pakai tudung apa pergi pejabat? Kat luar je tak pakai tudung. Umi ni bising. Dah tunjuk orang bising je. Dah.
Nina. Patutlah tak dengar bila saya panggil. Rupanya sibuk dengan benda ni. Razik mana? Oh, Razik dia ada appointment. Encik Johan ada appointment dengan dia ke? Tak, saya tak ada appointment pun. Cuma kebetulan saya lalu kat sini, so saya singgahlah. Awak tengah buat apa ni? Oh, saya tengah buat kerja sikit. Boleh ke awak buat ni? Silalah saya tahu buat. Ini kan kerja saya. Lepas Encik Razik suruh saya tukar size beam and structure to composite rebar. Just add reinforcement size from T16 and T25. Impressive. Mestilah. Lagipun saya ni kan praktikal, kena ikut je cakap bos. Okay, good. Kalau macam tu, jom lunch. Oh, saya diet. Kalau macam tu, makan saya. Cik Johan, maybe next time? So apa tau, saya minggu ni banyak sangat kenduri kahwin. Saya kena jaga badan saya. Kebiasaannya, kalau orang yang kisah pasal diet ni, dia tak kisah pasal makan. Dan kalau yang tak kisah pasal makan, biasanya orang ni tak tahu masak. So, do you fall into that category? What? Never mind, asalkan awak tahu masak ketam teruk masin, yeah, itu pun dah okay. That's my favourite food, okay? Saya nak bagi tahu pula kau punya makanan kegemaran. Like I care. Ketam telur masin ni. Google je. Alah, bukan susah pun nak buat. Kau ingat tak aku tak reti masak? Ada barang untuk saya? Hai, takkan baru order dah lupa Nina? Ini lunch yang awak baru order. Baru je sampai. Salad? My God, ingat saya makan salad? Bos. Ya, saya kat luar ni ingat beli kopi, beli makan sikit. Lapar. Bos nak kirim apa-apa ke? Ada. Tapi Cik Vanessa cakap dia nak kena study dulu. Okeylah, saya balik sekarang. Nina, jom ikut saya. Mana bos? Kita ada meeting kat luar. Meeting dengan siapa? Bos, kalau dengan Cik Johan, saya tak nak pergi. Dah. Kenapa? Saya... Bukan dengan Cik Johan, dengan Datuk Hussein. Eh? So, hari ini saya nak awak jadi sekretari saya. Tapi, bos, saya tak erti dalam shorthand. Tulis apa yang penting sajalah. Jom. Sekarang tau. Hai, delivery untuk Cik Aluna. Cik Aluna? Okey. Nina, ni awak punya order. Order apa? Salad. Ayuh, salad lagi. Awak pergi hantar balik kat siapa yang order ni? Saya pun tak tahu siapa yang order. Lagipun saya tukar hantar je. Cik Razik, boleh tak bagi address Cik Johan? Alamat Johan, nampak apa? Nah, ni alamat dia. Awak hantar balik kat dia, cakap dengan dia saya tak makan sayur. By the way, I don't like salad. Tapi kos penghantaran macam mana? Minta lah kat dia. Siapa suruh awak pandai je hantar. Ni tak double. Macam saiz badan awak tu. Gurau je eh. Terima kasih, Dik. Okey. Nina,
Actually, awak dengan John ada apa-apa ke? Ish. Mengarutlah bos ni. Mana ada? Habis tu yang dia hantar selit dekat awak tu apa? Tak tahu. Bos tanyalah dia sendiri. Saya pun tak faham. Hei, tak tahu ke? Bapak tak tahu ni. Hmm? Bos, kalau dia hantar saya bunga, saya fahamlah dia nak try saya. Tapi kalau dia hantar salad tu, bos, apa barang hantar salad je? Apa barang? Action juga awak ni, eh? Orang dah bagi, ambil je lah. So, tu first time ke dia hantar barang? Hantar barang? Barang apa? Oh, so maknanya selain daripada salad, dia ada hantar benda lain lagi, eh? Eh, taklah, bos. Ini first time dia hantar saya salad tu. Itu pun sebab nak sini saya, bos. Kenapa pula? Hari tu dia ajak saya pergi makan. Saya cakap saya on diet. Itu yang dah tersalad tu. Kononnya macam nak sindir saya lah tu. Itu bukan menyindir namanya. Itu concern. Faham tak? Concern macam tu ke? Kalau concern baik dia hantar saya spaghetti ke pizza ke, sedap sikit pun saya makan. Memanglah sebab tadi awak cakap awak on diet. So dia hantarlah benda tu. Menyampah lah. Alam, menyampah pula. Jap-jap lagi daripada menyampah terjatuh cinta. Ish. Situ pula. Ready? Jom. Cik ada order salad ke? Bukan Cik Johan yang order. Cik Aluna yang suruh hantar ke alamat ni. Dania, tak apa. Memang saya order. Delivery charge? Dia kata apa? Siapa? Nina. Tak, maksud saya Arluna. Kenapa dia suruh awak hantar salad ni kat sini? Dia kata, bagi saya kat Cik Johan. Bagi tahu kat Cik Johan, walaupun saya kena diet hari-hari, tak bermakna saya kena makan salad. And one more thing, saya memang tak suka makan salad. Macam itulah dia cakap. Dia cakap macam tu? Boleh tahan tak ni? Service charge ni kena bayar dua kali. Sebab saya kena hantar dua kali, ya. Okey. Yang tu pun dia yang suruh. Next time kalau kita tengah meeting, saya nak awak off ataupun silent telefon, boleh tak? Sorry lah bos. Dia nak apa? Johan, eh? Ha? Ni, saya nak tanya awak. Awak dengan John ada apa-apa ke? Mana ada? Takkanlah bos. Saya kenal dia pun tidak. Nak ada apa-apa dengan dia apa? Awak jangan tipu saya. Ha? Lepas tak? Jom, teman saya makan. Jom. Alright, let's go. Tu, jangan tinggal. Lepas.
Itu bukan Razik ke? Mana? Nah, duduk. Buat apa ni, bos? Banyak botol-botol? Pelik? Apa yang peliknya? Biasalah kafe kan? Happy hour. Ni, kalau awak nak order, order cepat. Bos! Saya terlupa yang Umi dengan Abah janji nak makan dinner dengan saya malam ni. Lupa nak bagi tahu bos. Yelah, kalau ya pun, orderlah dulu makan. Bos, tak boleh bos. Nanti Umi dengan Abah merajuk dengan saya. Saya nak kena balik ni. Saya balik dulu. Kalau ya pun, makanlah dulu. Loh. Alah. Duit lah. Kan, I can. Ni yang perempuan dengan Razik tu kan? Siapa dia? Macam kenal lah. Seorang je? Hai. 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 Ya, seorang je. Bila sampai? Dah lamalah juga. Sempatlah nampak you berkepit dengan perempuan pakai tudung tadi. Berkepit? Ai rasa salah orang ni kot. Mana dia? Pergi toilet. Tak adalah. Dia dah balik dah. Ni, kalau you all nak order, dia lah cepat. Oh, elok dah dia balik. Tak sesuai lah kan dia duduk tempat macam ni. Eh, dia tu siapa lah? Sebab ada memang pernah tengok muka dia tau, Razik. Ni, dia staff budak praktikal dekat bilik saya. I mean, office saya. Oh, dia lah yang selalu jawab your direct line tu eh. Rapat rupanya. Ingatkan staff biasa je. Rapat? Tak adalah. Orang biasa je. Nama dia apa? Nia Luna. Yes. Kelakarnya? Apa yang kelakarnya? Oh, dia. Aku pergi meeting berjam-jam sampai aku tengah hari pun tak makan. Lepas tu dia boleh bawa aku pula masuk dalam bar suruh aku makan kat situ. Memang taklah aku nak makan kat situ. Hah? Masuk bar? Astaghfirullahalazim. Dia bukan Melayu ke? Tak tepat soalan kau tu, Nurul. Dia bukan Islam ke? Hah? Bukan Islam. Nama Razik dah macam Islam. Islam bukan atas nama, Nurul. Atas hati ni. Aku tak tahulah dia tu Islam ke apa. Eh, kalau aku tahu macam tu, aku takkan ikutlah dia. Nyesal pula. Relaxlah, Lina. Kerja kan? Tu pun baru sikit tau dugaan datang. Nanti, bila kau dah start kerja betul-betul, ha, lagi banyak dugaan yang akan datang kat kau. Ha, betul itu. Eh, Cik Johan hang, apa cerita? Dia tak kontak hang ke? Tu pun satu juga. Tak ada apa nak hantar aku salat. Dia ingat aku ni kambing ke apa? Jom. I jumpa your best friend tadi. First-first kantoi, lepas tu ngaku juga. My best friend? Siapa Razik? Me and auntie nampak dia tadi dengan seorang perempuan. Sekejap. Betul ke Razik? Salah orang kot. Okay, you nampak dia dengan perempuan mana? Entah, dia kata staff dia. Perempuan tu dah lah pakai tudung. Mesti bawa pergi tempat macam tu. Tak sensitif langsung. Hana, I gotta go. Tak apa, nanti I jumpa you esok. Lah, tadi kata nak masuk dulu, jumpa Daddy. Tak apa, I ada kerja nak kena settlekan. Okay, salam Mami dengan Daddy, ya. Okay lah. Bye.
like my new hair? Ini barulah lawa sikit. Tak adalah aku malu nak mengaku kawan kan? Kau malu nak mengaku aku kawan? Wah, ajar. Tak adalah memalukan sangat. Cuma boleh memviralkan. Kau nak cakap nama aku busuk lah sebelum ni. Tak adalah buruk sangat. Cuma memang buruk tu, faham tak? Tapi aku kan best friend kau. I gotta be honest. Memang buruk pun kan? Malu aku. Nampak Nicki Minaj aku belum ni. So, kira sekarang ni kau tengah angau lah ni. Angau? Tak adalah sampai angau. Aku cuma minat je kat dia, bro. Angau lah tu. Kan apa hal kau nak minat kat dia? Johan okey tak? Johan? Asal dengan dia pak? Last tahu aku dia yang jumpa dulu budak tu. Biasanya siapa yang jumpa dulu ni, dia sapu dulu. Oh. Dekat dunia ni ada undang-undang macam tu eh? Tak tahulah pula aku. Memang tak ada pun. So? Dia biasalah. Kan? Cuma brotherhood punya ketesi je lah. Tapi kalau Johan okey, kau okey, aku pun okey lah. Eh, Hana tu okey? Aku dengar dia ada black belt taekwondo tau. Kau jangan main-main dengan dia, kan dia belt paling kau tahu. Ya ke? Kau ni lawak ah. Hai. 2 minggu lepas saya ada jumpa Nina kat KL. Tapi dia dengan dengan seorang lelaki. Tunang dia kot. Nina. Ini dia melutut pula. Bangunlah. Saya minta maaf. Saya tak sengaja. Saya tak sepatutnya cakap macam tu dekat awak. Please, I am so sorry. Ambil jelah. Haa, maafkan jelah dia. Kan. Kalau tak nak bagi kat I, kan? Aku nak tanya kau, kau serius ke dengan Nina? But why? Kau tak cintakan dia pun, bro. Zik, macam mana kau tahu aku ni cintakan orang ataupun tak? Ha?